Ya. Oh. Hai. Hai, guys. Ambo tau magan. Oh my goodness. Sama dengan. Hai guys, sekarang kita jalan-jalan lagi ke Bogor, ke kafe sama dengan di Pasir Angin. Di Bogor tuh terkenal dengan suasana alamnya tuh yang indah. Kafe ini merupakan salah satu objek wisata kuliner. Oh iya, udah sudah ya. Kafe ini sempat viral nih di berbagai sosial media karena keindahan alam sekitarnya. Kafe yang bertemakan outdoor yang menyatu dengan alam. Bisa dibilang masih sangat baru nih. Karena baru soft opening pada tanggal 8 Februari 2021 kemarin. Dan kafe ini luasnya 1,7 hektar dan punya banyak spot-spot foto yang menarik. Hai, Chan. Nonit, are you already ini? Already wash hand? Oke. Oke, tuh. Yes. Oke. Ternyata ya, kafe ini tuh punya cabang-cabang lainnya. Ada di Jakarta, Bogor, dan Bandung. Oke, find the outside ya. Hah? Sini. Lo enjoy sama kamu. Enjoy. Tuh, enjoy mami tuh. Emma. Hah? Apa aja iya? Ya udah situ aja. Ya habis gimana? Ya udah dalam aja. Ya dalam ya. Ya, em. We go yuk. We go see around. Sira, ya, em. Where are we, em? How you don't know? You always don't know. Why you always don't know? Kafe ini ada di daerah Megamendung, tepatnya di Kampung Pasir Angin. Nggak jauh dari kuartal Ciawi, guys. Oh. Nanti ada pertigaan Gadok, kita belok kiri ke arah Gunung Gelis. Oh, this is nice. This is nice place, Em. Di sini tuh banyak banget pohon pinusnya. Bagus untuk spot-spot foto. Nah, pemandangan sini nih, kalau lagi cerah, kita bisa sambil ngopi, bisa sambil melihat dua gunung. Gunung Pangrango dan Gunung Salak. Nah, pas sore hari juga bagus. Kita mungkin bisa menikmati suasana sunset. Kalau malam pun juga nggak kalah bagus. Kita bisa melihat lampu-lampu di kota. Ya, mountain peak. Is it lowest or middle? Lowest. Why not high or middle? Okay, next ya. Okay, next ya. Next year we go the highest mountain. Okay. From here you can see the Bogor City. M, sini M. Iya. Di sini juga ada area indoor dan area outdoor. Nah, area outdoor ini juga ada banyak pilihan. Ada pine area, city view area, picnic area, dan masih banyak lagi area-area yang lain. Kita tuh bebas memilih area mau yang lesehan maupun yang duduk di kursi. Nah, di sini juga terdapat beanbag, bantalan, dan berbagai lampu menarik yang membuat suasana nongkrong jadi asik banget deh. Oh.
Want jump? Let's go jump. Jump. Let's go. Careful there. I'm scared. There's a snake. Where? Okay, come on, come on. Go over here. Nah, kalau bagian area indoornya, kita akan mendapati bangunan joglo minimalis dengan didominasi warna putih maupun hitam. Berbeda dengan outdoor, area indoor ini tidaklah begitu luas namun masih enak untuk ditempati. Nah, di sini nih spot pohon pinus yang bagus nih. Don't step on my shoes. Dirty, right? You see my shoes dirty now. Okay. Let's go. Go to the mommy. Okay. Go to mommy now. Ninja, oh di sini. Di sini makanannya tuh ya so-so lah, ya cuman emang buat menikmati pemandangan. Bulet banget ya, mukanya bulet banget. Kalau boleh saran sih, kesini tuh enaknya sore atau malam lah. Soalnya kalau siang udaranya masih agak panas di sini. Nah, di sini kita bisa ambil spot untuk foto view gunung. Jump!